يا نبي السلام عليك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله. سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك. سيابان مولد أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا حط يا وجه السرور. يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغاري أنت مصباح الصدور. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا معيد يا ممجد يا إمام القبلتين. من رعى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حوضك الصاف المبرد وردنا يوم النشور. سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك. Oh,
أشرق البدر علينا فاحتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغاني أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا معيد يا ممجد يا إمام القبلتين مر وجهك يا سعد يا كريم الوالدين عود القصاف المبرد وردنا يوم النشور سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا أشرق البدر علينا فاحتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا Thank you.
Sini dia kalau taruh eh. Agak sini sedikit bisa enggak? Soalnya ada sini satu. Langsung ke sini, Ya, orang tua juga bagi. Ya, kami. 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 Ya, kami.
Satu, cek satu. Salam alaika, salawatullah alaika.
Sangat terima kasih. Kalau tahun ini kita menggantung telur, ibu-ibu dengar ya. Kalau di kampung lain besok juga mengalah gantung telur, tahun belakang ayamnya kita gantung. Ayam telur. Kita ada gen, si moyang ada gen. Jadi kalau tahun belakang ada di bulan lain menggantung telur, kita beli ayam telur, kita gantung. Jadi saya sangat terima kasih juga sama Bapak dari kepolisian yang sudah membantu kami menjaga keamanan. Saya juga memohon kepada warga, meminta kepada warga, Bapak-Bapak, Bapak Kiai, pejabat-pejabat yang ada di Kemu. Telur ini kami dapatkan hampir 6.000. Dari tadi malam kami gantung sampai tadi sore. Pak Seka, Pak Bapak-bapak tokoh, telur masih ada di rumah saya. Masih ada di rumah saya telur mungkin sekitar 500 butir. Saya minta persetujuan kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, telur ini saya mau serahkan kepada anak panti asuhan. Bagaimana, Pak Kiai? Telur ada 500 lebih karena ibu-ibu tidak sempat memasaknya. Maghrib pun tadi senja tadi mau dekat azan masih mengantar, tidak mungkin kami masak. Jadi telur ada tempat saya ya, saya yang tambah. Telur sekitar 500 lebih ada di rumah saya. Insya Allah saya serahkan kepada anak panti asuhan. Setuju ibu? Setuju. Coba. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan saya panjang umurnya. Ayam kita gantung. Menurunkan Al-Quran itu bukan untuk memberatkan wahai Muhammad, tapi Allah tidak mau menyebut nama Muhammad itu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Kalau Allah ingin menyebutkan, kalau Allah ingin menyampaikan sesuatu, saya sampaikan ini karena kadang-kadang orang memandang enteng tentang Nabi Muhammad. Beliau manusia besar, beliau manusia yang dicintai Allah oleh kita, patut kita hormati dan patut kita junjung tinggi karena beliau manusia. Kita tidak akan bisa masuk surga, salat kita tidak diterima Allah kalau kita tidak membaca selawat kepada Nabi. Coba-cobalah kita selawat, kita salat. Tidak usah baca selawat, salatmu tidak diterima Tuhan. Salat kita tidak diterima Allah, padahal kita menyembah Allah tapi lupa menyebut Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia punya salat tidak diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, ini bukti-bukti dalam Al-Quran. Kau hancurkan saja. Abdul Muthalib datang ke Ka'bah, dia berdoa, ya Allah, kalau memang engkau dari Allah subhanahu wa ta'ala, aku serahkan sepenuhnya, kami tidak berdaya untuk datang menghalangi Abraha. Setuju dia dikembalikan kendaraan ternak termasuk yang 200 ekor tadi dikembalikan semua. Abraha dibebaskan untuk masuk Mekah
untuk menghancurkan Ka'bah. Jalanlah oh gajah ini, dipimpin oleh Mahmud di depan. Mahmud lagi. Jalan gajah ini. Begitu dia lihat Masjidil Haram itu dulu tidak ada dinding, jadi dari kejauhan kelihatan Ka'bah. Begitu gajah ini melihat Ka'bah, ini Mahmud tidak mau jalan. Bosnya gajah ini tidak mau jalan. Dipukul, dicambuk, tidak mau jalan. Sampai dilukai berdarah-darah, ini tidak mau jalan. Tidak mau jalan. Begitu dia lihat Ka'bah, ini bosnya gajah tidak mau jalan. Tidak mau dia jalan. Dipukul, tidak mau jalan. Karena didorong-dorong tidak mau jalan, lama-lama itu Mahmud duduk. Begitu Mahmud itu duduk, semua gajah duduk. Panik Abraha, Allah gimana caranya ini? Ini bosnya namu, kalau dia duduk ini duduk semuanya, kecuali kalau dia jalan, jalan semuanya. Allah, duduk semua. Begitu duduk, ini gajah sedang duduk, mereka lihat dari depan, dari arah Ka'bah itu kemari, hitam seperti awan yang hitam itu datang kemari. Ternyata burung ababil, ternyata burung-burung, burung-burung datang, datang membawa batu kerikil yang menyala. Begitu sampai sama mereka dilepaskan batu itu, luar biasa juga, batu apa burung.